Salam jumpa di Black Knight News. Indramayu terendam banjir. Senin 4 Januari 2020, sejumlah warga di Desa Malangsari, Blok Temulawak, Kecamatan Bango 2, Kabupaten Indramayu terendam banjir. Banjir menerjang pemukiman karena limpasan air dari Sungai Cibuaya. Salah seorang warga, Siti Saroh, mengatakan banjir tersebut sudah masuk dan merendam barang-barang di rumahnya sejak pukul 5 pagi hari tadi. Berapa, Bu? Jam 5 pagi. Itu ceritanya gimana itu sih? Itu udah mulai masuk ke rumah jam 5. Kalau ininya mah udah enggak tahu dari jam berapa. Semalam. Malam. Jam 5 udah di sini lama-lama tambah siang malah tambah ke sini. Siti Sarah mengatakan ketinggian air yang merendamnya itu semakin tinggi air saat menjelang siang hari. Ketinggian air itu mencapai sekitar 50 cm. Hingga saat ini air masih merendam beberapa rumah warga khususnya yang berada di tepian Sungai Cibuaya. Saat ini, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indramayu tengah melakukan asesmen di lokasi banjir. Belum diketahui secara pasti berapa rumah warga yang terendam banjir akibat timpasan Sungai Cibuaya ini. Itulah sekilas dari Black Knight News. Terima kasih dan salam jumpa.